salawat urang amai ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi na urang yang pegah hanjeut yadhab bid'ah tamun raka macamlah nyen di urang pegahnya kaidra puhireun patia beut saure teh Qur'an pani ayat pani hadis itu mai sampai dugnan bangai ko iwa gombong nya hireun ija beut melempah je oh iwa baya beut kan cara ngipu ngun gah-gah wo ya rab ibi keleh ji dok ja warab dan nyuh nata ja ibi keji mentang yang nang yang arabnya ditanyo baro bantawo sapu dan dapaga ana ibu padahal nabi kalian sampaikan dalam hadisnya semoga menjadi motivasi bagi pribadi tanyo dan keluarga tanyo kejemuan dan salawat pun kalian nabi man akhta'a salawata alayya faqad akhta'a tariqa ilal jannah. Artinya siapa saja yang malas bersalawat kepadaku ataupun siapa saja yang tidak mau bersalawat kepadaku di dunia dia mengakui umatku tapi dia tidak bersalawat dan bahkan melarang orang untuk salawatan faqad akhta'a tariqa ilal jannah. Maka manusia itu tidak akan pernah tahu jalan mana yang mesti dia tempuh semoga di untuk sampai dia ke syurga. Udang tam-tam udang makelawan muka nyanyi atau neraka ngan hadiyo. Jadi tanya baik terkecoh nyoi tanya era-era milenial udep tanya uronyo udep zaman media bermedia boleh tapi kita mesti punya guru yang bisa membimbing kenaio. Ina bidung kalian pegah udang-udang makelawannya. Urang kumulia urang lahi nabi urang dari jamun ke jamun hingga ngauranyo urang yang kumulia urang lahi nabi urang yang senang dengan kehadiran Nabi Muhammad kan senang lahi nabi menda tapi Abu Lahab senang getok lahi Nabi Muhammad rayuk nabi je kelawan mantang di laba ya Abu Lahabnya Abu Lahab na laba pulau abu-abu lain ni mah bukan. Amnan pulu-pulu abu pindum lo nyam. Ha? Atah jaya bu. Mandu ma bae. Ha. Artinya susah tanyo re. Nyo hana ta duri le ya, nyo tanyo urun dodo-dodo nyo. Lebih-lebih lun pribadi uro nyo anak mian ke dayo. Bantat banteng truk tanyo dalam dunianyo. Hana ta duri le yang teh yang butuh yang teh yang salah. Karena semuanya punya argumen, maka Nabi ini pegah bagdayo. Menyeperle gak baik sesat dalam dunianya, maka jangan pernah kalian berpisah daripada ilmu agama. Ilmu yang Nabi wasiatkan adalah ilmu yang bersilsilah hingga kepada Rasulullah. Golomna tatumaya tunggu urang yang tam acara-acara lagi nyo kecuali yang kawawa tahun. Lain enam tambah angka awaknya, awaknya awak ter. Kau awaknya idron pinturi muda buka. Kadang le drone turi nangan lu. Maino pagi ban, tamu doa ba Allah ngan berkat acara santunan yang jadi malam yo. Ngan berkat halawat tanya bunuh, ngan berkat ada nge urung buat Quran bunuh. Ngan berkat ketulusan ketanya malam yo. Dari bunuhro hingga gan malamnya niat yang tulus yang na dalam hati kita. Semoga kegetanya berkeberi istiqabah li Allah pada pukul kebaikan dan kepada saudara getanya yang belum sepaham semoga Allah Taala memberikan pintu untuk mendapatkan keriaan hanalaga gaduh dan mendawa dari maya antangan Tuhan kan lihat buat tanya jawai dengan kejajah hana ketimpulan. Makanya hanya salah-salah memahami ilmu agama didik anak miat baik ilmu agama susah miat salah dan didik maka berbahaya. Tujuan tamu selawat lang kita berjanji bunona dikei gempuk bunona urung dikei gempuk
Ahwate kabeh dike nekun lese necok bacaannya daripada kitab Al-Barzanji. Tanyo kali ada dengar yang bahwa Allah Ta'ala nagepuna surga. Allah Ta'ala juga menciptakan nikmat bermacam-macam dalam surga. Yang perlu kita tanyakan, ya Allah, untuk siapa surga dan nikmatnya engkau ciptakan begitu indah? Engkau akan memberikan semuanya untuk siapa, ya Allah? Ngan menyanyian dan tanya. Tanya, barawalahi. Nyuruhnya itu yang menandrawa terkadang kalau tidak tahu. Tapi dalam kitab Barzanji kalau menulis, apa menulis? Al-jannatu wa na'imuha sa'adu lima yusalli wa yusallim wa yubarik alih. Biasa dilih kekenian kagak baca kisah kelahiran Rasulullah. Di ujung daripada bacaan kisah, maka tibalah untuk membaca salawat mahal kiam. Artinya di saat katruk salawat bacaan salawatnya, dan juga ajak untuk berdiri menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat Nabi sehingga tanya ya hormati, kita menyebut namanya Muhammad itu masih ada hingga dengan sekarang walaupun tak nampak di depan mata kita. Yang kalihna menanya lagi dap jaitha berhabis dan berhamanduk berarti al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik alih. Ya Allah, engkau telah menciptakan syurga begitu indah, nikmatnya begitu sempurna. Untuk siapa itu semua, ya Allah? Allah menjawab, aku ciptakan ini sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik alih. Aku akan memberikan ini semua kepada manusia hamba-hambaku yang beriman kepadaku, cinta kepada Nabiku Muhammad, dan dia banyak bersalawat mengucapkan rahmat dan sejahtera kepada Muhammad. Siapa yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan nikmat terbanyak nanti pada hari kiamat. Nya tengku fadilah dan masalawat. Ngana maulid lagi nyawa tanya jertama ayat Quran. Ayat Quran tu berarti malamnya ketanya kata tobiat daripada manusia penipu. Malam-malam yang lalu mungkin kita kadzib dengan agama Allah. Araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudduna ala ta'amil miskin. Bunuh rawai tayong hanaliru bilang awayan. Yang pegali Allah Muhammad nataturi le kata. Yang tukang pancu agama nataturi. Hana ya Allah, yang tukang pancu Islam nyan menye nyan berlaku lang dunia Muhammad, menyawanya lagi nya nakai agamanya Muhammad lo. Adakah engkau tahu siapa yang mendustakan agama? Apa makna pendusta dalam agama? Dia mengakui dirinya Islam, tetapi dia tidak begitu paham, tidak mau menjaga apa yang ada dalam Islam.